Beb, cinta lala, ya ampun, ini makanan di pasar Junmun enak-enak banget, Beb. Aku pingin. Monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Lock Payun. Nah, cilok payun ya guys ya. Nah, itu ada Yan Oi Market. Yan Oi Market, pasar market. Dan aku bersama Bu Uwin nih, aku ngikutin yang punya wilayah. Dia baru di sini juga. Kita mau explore. Kita mau explore sama-sama mengenal Junmun, guys. Nah, Junmun. Sekian lama di Hong Kong baru menginjakkan pasar Junmun sekarang, guys. Kacida piraku cenai. Ah, ini ada Cinta Lala yang punya wilayah di mana gerangan, bisakah hadir? Halo Cinta Lala. Aku ada di Junmun ini, tapi nggak tahu kamu ada di mana. Apakah kamu masih bersarang di Junmun atau udah nggak di Junmun? Bisa calling. Aku lagi pusing kamu, miss call aku. Aku lagi gondok, miss dah kamu. Wow, ada bunga-bunga banget. Cantik banget. Tuh. Ini. Iya, cantik bunganya loh. Tuh. Ini ada di Pasar Junmun Cilok ya, guys ya. Tuh. Wah, cuaca cerah banget. Wah, sayang, tahulah. Katanya wangi ya, guys ya. Oke, guys, kita lanjut lagi. Hah? Ada guguk. Halo. Oh, bau enak banget ya, ya Allah, perutku keroncongan. Oh my god. Katanya ini ada bebek di sini. Enak banget ya Allah, Gusti. Iya dah. Wow. Enak banget. Wah, ini beli calengnya di sini. Terus Tatiana. Wah, ini ada topi koboi, guys. Tak kira Malioboro, katanya Mariboro. Mariboro. Oh iya, dipakai genangan lo. Oh, di nyiram-nyiram tanaman. Iya lo. Ada yang lebar ini. Kayaknya benar-benar yang lebar sekalian loh. Wah. $28 saja. Wah, mungkin nggak dibawa balik nang Indonesia, nu melayu tara ya. Oke guys, kita lanjut lagi explore-nya kemana. Ini ada roti. Ya Allah, coba guys, potongnya kerocokan. Mana tahan guys perutnya, kerocokan guys. Kalau daging babi nggak kerocokan guys, tadi roti kerocokan. Terus ini ada bebek roast, bebek panggang sama ayam. Kerocokan juga guys, baunya itu
aromanya aduh sedap menggoda, ya Allah ya Tuhan. Ayo kita lanjut lagi. Ayo kita lanjut lagi explore pasar Dun Mun. Yang punya wilayah pasar Dun Mun, yang punya wilayah Dun Mun, hadir hadir. Oh, sayurannya segar-segar kan. Ini libur, bukannya jalan-jalan kemana, malah explore pasar Dun Mun. Kita ngikutin Bui terus, guys. Oh, ini pisang murah. Terus apa-apa taruh dua pisang. Oh my god. Aku ingin lo tukur rolikur dolar ki lo isine cuma 7. Wah, iki lo lem. Wis 4 likur ge ya, Bu, ke. Pisang ke. Wah, ini apel iki seger. Lagi banget sih. Oh, ini sih. Ini 10. Kamu saya tunggu saya ya. Ya memangnya itu jermat. Oke guys, nanti pulangnya ingetin ya beli pisang di sini ya buat sahur. Buat sahur aku kalau sahur makan buah-buahan, makan pisang, minum energen, makan roti. Nah, kita ekspor lanjut, guys. Ini ada antrian, enggak tahu antrian no. Iki antrian apa, Bu? Oh my god, dimsum guys. Next time kalau udah nggak puasa kesini, kesini, wajib kesini. Tuh, soalnya yang antri, gila, yang antri. Ini ada popit guys, ada popit. Ini apa loh ini? Wow. Oh, handset cuma $10. Murah banget. Murah banget. Handset $10. Handset $10. Ini apa ki handset ular-uleran? Ya Allah, emang ada handset ular-uleran. Cuma $10 juga. Wow, murah banget. Ini ada gantungan. Ada gantungan. Lucu-lucu. Kacamata apaan? Apa? Gula iya apa? Mbak-mbaknya nyari apa? Mbak-mbaknya nyari knowledge dan lebih lupa. Sebelah kelar. Wah. Ada robot ya. Lucu. Iya loh, lucu-lucu ya. Wah, robot. Cuma 30. Delok iku kura-kura ninja loh. Wow. Otak iya. Itu ya api gitu. Iya, ditempelin. Ditempelin deh, cantol ketempel. Cantol. Ini guys, kapan-kapan beli ini, mobil-mobilan cuma $5. Oh my god, lucu banget. Hah? Lucu banget. Apa? Beli sapu tangan, guys. Ingat zaman dulu. Lihat, guys, baju anak-anak lucu banget. Lucu banget, lucu banget. 59. Oh, 59. Ya lumayan sih regone. Sesuai. Tapi juga kayak halus sih. Halus banget. Bajunya lucu-lucu, guys.
Ini ada apa jenenge? Kok langsam punglau. Ini punglau, guys. Kita beli punglau cuma $20. Dipakai buat naik gunung. Jadi pakai yang seksi-seksi. Oke, guys, aku mau pilih dulu ini punglau-nya. Ayo kita pelanggi. Dan. Dua pakai sos. Yang pergelangan tangan pas. Nah. Anu nih. Ikonnya sing lincip ora mati prono. Sebre ini. Ha. Penabrak. Mengenang masa. Nah. Masa. Mengenang masa. Masa sekolah mbiyen, guys. Kalian sapu tangan, guys. Ini wah, wes ngono ae. Wes keren, guys. Wah, sapu tangan merah tanda mata dari Tika. Keren, guys. Kita lanjut lagi, guys. Kita explore. Wah, ini minuman. Iya, segini dulu ya. Keren loh, guys. Itu apa menaik di Koto Moto Selawe Dolaran. Ini ada kutang-kutang. Adema. Wah, kayak Lady Gaga. Adem. Yo, nah adem. Oh my god, yes. Kayak topi ku nek nemu kae, guys. Ternyata harganya $20, guys. Aku nemu waktu kae, guys. Berarti topi ini baik, guys. Gini kok mangko kan ora panas. Ayo apa kok ora iki? Nanti. Kembang, guys. Iya. Makas enak guys. Ya Allah, guys, makanan di pasar Dunmun enak banget, guys. Ya Allah, sumpah. Itu cima, cima itu adalah wijen, guys. Wijen hitam. Iya, wijen. Wijen hitam yang dibikin kayak bubur kayak gitu loh, guys. Enak banget, guys. Ya Allah, itu my favorite itu. Ya ampun. Nanti next time kalau udah nggak puasa kesini kita kuliner. Nah, ya Allah. Hah? Tas gendong. Aku tuh mau nyari tas gendong, guys, buat naik gunung. Tapi aku mau cari sekalian yang bagus gitu loh, biar yang dipakai lama. So. Beb, cinta lala, ya ampun, ini makanan di pasar Dunmun enak-enak banget, Beb. Aku pengen.